kondisi geografis yang menempati sisi barat jalur pegunungan Baturagung yang berbatasan dengan dataran Yogyakarta menjadikan Bukit Tompah sebagai salah satu spot strategis untuk menikmati pemandangan sunset di sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra DMTV. Bukit Tompak merupakan nama sebuah bukit yang berada di wilayah Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Sri Mulyo termasuk salah satu desa yang berada di paling timur Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dengan luas wilayahnya sekitar 1.456.758 hektar. Bukit Tompak yang dulunya merupakan area penambangan batu putih bagi masyarakat setempat ini, tepatnya berada di Jalan Sumur Bandung, Cikal, Sri Mulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Area yang sudah ditambang menjadi pelataran dengan panggung mininya serta gazebo dan pendopo di samping musola serta warung makanan. Bersebelahan dengan objek wisata situs Sumur Bandung serta Gua Songkamal menjadikan kawasan Bukit Tompak menjadi magnet dalam kunjungan wisata di daerah ini. Kondisi geografis yang menempati sisi barat jalur pegunungan Baturagung yang berbatasan dengan dataran Yogyakarta menjadikan Bukit Tompak sebagai salah satu spot strategis untuk menikmati pemandangan sunset di sore hari. Bentang alam perbukitan di sisi selatan yang merupakan jalur pegunungan selatan Jawa Tengah, kemudian bentang dataran Yogyakarta yang meluas dari barat daya hingga barat laut membuat sudut pandang yang luas dalam mengikuti pergerakan tenggelamnya sang surya di ufuk barat. Sementara di sisi utara juga terhampar dataran dengan lembah sungainya serta perbukitan kecil dengan latar belakang Gunung Merapi merupakan sensasi tersendiri bagi penikmat keindahan alam semesta ini. Dari sisi selatan pelataran Bukit Tompak ini tersedia akses berupa tangga berundak yang dipahat langsung pada batuan dasar yang berupa batuan piroklastik yang terdapat persimpangan pada bagian tengahnya. Jalur kanan undakan menurun mengarah ke tebing utama dengan dibatasi pagar pengaman bagi para pengunjung yang ingin memanfaatkan tebing batuan bagian dari satuan formasi semilir ini sebagai latar belakang dalam pengambilan fotonya. Sementara jalur kiri mendaki menuju ke puncak Bukit Tompak yang juga dilengkapi dengan beberapa spot foto, gazebo-gazebo serta toilet. Puncak bukit yang berupa dataran ini pada permukaan lantainya penuh dengan cerukan hasil produk erosi oleh alam di samping sebagian berupa bekas galian yang dijadikan sebagai kolam kecil pelengkap area wisata ketinggian ini. Bibir tebing yang berupa gawir memanjang relatif utara selatan ini menjadikan lokasi favorit bagi para pengunjung karena luasnya hamparan dataran Yogyakarta yang bisa disaksikan dan segarnya suasana karena bebasnya hembusan angin yang mengalir. Di samping menjadi tempat nongkrong asik, Bukit Tompak juga menjadi destinasi para kueser pecinta tanjakan terutama pada hari Minggu pagi.
Akses ke Bukit Tompak bisa dijangkau melalui sisi utara dengan melewati jalan baru di timur Puskesmas Sri Mulyo maupun dengan memutar dari arah barat pertigaan Kota Piyungan. Nah, mitra DMTV, demikian suasana Bukit Tompak sebagai salah satu spot strategis untuk menikmati pemandangan alam dari ketinggian sekaligus suasana sunset yang mudah dijangkau serta dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai baik secara individu maupun rombongan. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.